nggak tahu temanya Barbie loh. Pas banget pin ya. Kok lo nggak tahu? Nggak tahu. Wah, Isan parah. Bohong lo. Orang gue bilangin, Kaigun hari ini temanya Kaigun. Nah, muka gue kayak Barbie katanya. Kita nggak foto di situ, Cikini ke gudang dia. Nggak mau Cikini gudang dia di situ. Mana gue nggak FYP. Dia nggak mau, males-males. Batunya TikTok duluan dia yang ngupload. Tapi kok nggak FYP, kata lo lagunya viral. Besok-besok gak boleh gitu ya, siapa yang minta bikin duluan dia yang upload duluan. Iya. Jadi ini dia yang upload. Katanya lagunya viral, gue nggak FYP. FYP lu. Itu dia FYP. Kita malah nggak ada. Lu nggak FYP? Nggak ada. Keduluan? Iya iyalah, keduluan lu lah. Kalau kira-kira gue posting setelah 42 tahun keluar, kira-kira FYP kan? FYP enggak, gue tanya. FYP? Jorok banget. Sampai kena kasur loh, Ma. Geger. Beda ya? Agak beda. Beda. Itu iya. Ini dikirimin juga? Enggak, dia tadi nunjukin gue mau ini. Ya ngasih nunjuk lah, Ma, prestasi itu 42 tahun lu. Oke, gue injek lu. Gue masuk live lu ya. Iya. Gue lagi. 2000. Gue panggil juga nama lu. Dia emang gak akan kelar yuk. Lu tanggepin. Lu tanggepin dia makin jadi. Gak lu tanggepin dia jadi deh. Gak, mestinya kalau komen pakai huruf besar. Semua kali Oma berkebaca ya Oma. Kita selebriti banget ya Oma ya. Gue nyebut ya lu. Kalau gue gak nyebut mata lu gak bisa melek ya. Lo jangan ngomong kayak begitu. Ngapa emang? Itu matanya makin tipis lo liat lo. Gak ada matanya di tipis. Oke. Okay. Ketawa hilang ya. Ketawa hilang dong. Ya namanya muka Ken kan begini. Ken Barbie. Ken apa? Ken. Kenta. Ken Barbie. Ken. Kenta. Lo nonton belum filmnya? Enggak. Nonton. Di gue mana cowok. Gue kalau Iko Uwais. Nontonnya demen. Kalau Iko Uwais ngeluarin film baru gue tonton. Gak demen sama Iko-nya. Kok tau? Judulnya. Hai Barbie. Eh gimana kemarin syuting itu? Video klip? Iya. Happy Mas Amba. Minggu ini. Apa? Susana bagus. Susana? Udah nonton loh. Iya, iseng gue. Eh, sama. Sama filmnya si Prilly. Bagus tau Prilly. Iya itu sedih. Prilly sedih. Kita nonton yuk. Juga. Kalo yang ngatur di terakhir. Gak bisa, gue semifinal. Ntar gue gak bisa, gue diomongin lagi. Kok lo tau kita omongin? Iya. Astagfirullahaladzim. Sekarang istighfar lagi. Makanya yuk. Istighfar lo. Pas kita di mobil bertiga ngomongin dia. Kan gue ngomong, gue pro-nya matiin. Ada filmnya Susana. Filmnya Prilly. Ya. Ganti-ganti aja. Prilly sedih. Prilly sedih. Allah udah omongin. Nggak sih, Susana okay. Serem. Kalau nonton yang pas gua Ruben sama Wendy juga bisa dong. Nggak, Susana dong. Serem. Serem. Kalau menurut gua iseng gue, serem. Susana emang serem. Oke. Okay. Ya, nanti undangannya kita setel ya, aman ya. Oke. Okay. Lu bis clubbing lu ya, suara lu serem. Gila ya, dia orangnya. Padahal 2024 fix host Brownies ada yang terjun ke politik. Mantap. Jangan lupa pilih saya ya. Pokoknya saya harus menang. Close up ke gue. Close up nih. Impersonate nih. Jangan lupa pilih saya ya. Jangan lupa hidup makmur. Apa yang mau dipilih? Ngerti gak? Dari partai mana? Partai mana? Coblos bibirnya. Partainya mana ya belum tahu. Bagus. Ntar pokoknya kejutan aja. Pink belum ada bikin partai deh. Mana ada partai Pink yuk? Coba bikin. Dia paling
Kalau dia jadi menteri, cocoknya menteri apa? Menteri gua kalau gua pengennya. Wendy. Kalau gua? Iya. Lihat dia nih. Ya. Menteri sunat kayaknya mah ini. Kayaknya menteri mah belum cocok dia. Belum cocok menteri. Kalau gue, dia nih yang cocok untuk saat ini. Menteri perminyakan. Dikuasain minyak bumi Indonesia kaya loh ya, kaya. Saking kayanya bisa nemplok-nemplok loh di mana-mana. Oh berarti saingannya menteri tenaga kerja apa? Menteri tenaga kerak ya. Kalau lu panjang kali panjang. Kalau lu sama dia, dia coba menteri itu gas ya. Oh, gas. Dia menteri gas. Iya kan? Lu kan lagi jual gas. Iya ya kan? Bagus baik kata gue. Masuk. Makan denger enggak? Dapur ngebul. Iya. Hidup makmur. Dapur ngebul. Pokoknya gua kalau gua nyalek ya kan, gua pasti pemenang gua pokoknya ibu-ibu udah pada milih gua semua. Iya. Iya udah pasti. Iya. Ibu-ibu sama yang gayanya kayak ibu-ibu juga pasti. Lo yang koordinir kan, mangsa lo banyak. Yoi. Gue, lo diem aja gue yang nyari. Lo diem deh, serak suara lo. Orang tempat clubbing tutup jam 12, dia pulang jam 4, ngapain bapak. Nah, apaan lagi sih? Ngomong. Heran gue. Judul. Sabar dong, judul harus bagus. Judulnya adalah? Come on Barbie. Sambil nyanyi. Oh, nyanyi. Come on Barbie. Maksudnya bintang tamu ini kayak Barbie apa gimana sih, Nek? Kita kedatangan seseorang yang bikin geger Indonesia karena kemiripannya dengan Barbie. Oh iya benar. Kita panggil langsung ini dia. KK. Let's go Barbie. Silakan duduk. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, Kei. Terima kasih sudah datang ke Brownies ya. Oke. Nah, ini tren Barbie ini membuat KKI berdandan ala Barbie. Kita punya tayangannya, ini dia. Kok bisa? Lagi ada juga di bioskop loh, Ma. Iya. Udah nonton belum? Anabel. Udah nonton? Udah sama. Anabel. Anabel. Ini make up-nya. Heeh. Susana. Barbie. Ya. Cantik loh. Barbie iya, Barbie. Emang ada yang Barbie gotik begini, KKI? Ada. Sing di toh. Aku tuh cantik, Kak. Iya. Make up-nya tuh juga cantik, cuma sayang karena aku terlalu pendek jadinya kayak agak sedikit serem dikit gitu. Ini kamu ngambil karakter yang mana? KKI di film Barbie-nya? Ngambil karakter Barbie itu anak pang. Kan Barbie itu lucu, imut, manis, menggemaskan. Nah, aku pengennya yang agak serem dikit gitu. Tapi emang KKI ini memang suka explore sama makeup ya KKI ya. Iya, belakangan ini. Tapi justru itu menjadi daya tarik karena kan kamu buat live pagi ya. Iya. Iya kan? Iya, pagi antara jam 9 sampai jam 10. Oh, oh. Teman saya jam 3 udah live. Jam 3 kan. Lagi berubah. Sekarang jam berapa? Pagi cari jam. Traffic lagi jelek. Kalau pagi. Iya. Udah bilang deh tuh, traffic lagi jelek jangan nonton. Jangan dulu. Oh, traffic-nya lagi jelek. Heeh. Berubah-berubah. Udah berubah. Oke, kasih info ya, Shay. Iya. Kasih info. Algoritmanya lagi beda. Bagus gua umumin, jelek gua umumin dong. Munafik ya, Om ya. Enggak munafik. Iya. Iya, gunain jasa selebriti lo. Nih, kalau KKI sendiri,
kalau ngomongin tentang Barbie, kan tren lagi Barbie nih. Yeah. Yang Gigi lagi suka sama Barbie. Itu cari dulu enggak sih rambutnya? Dapat inspirasinya biasanya gimana tuh? Inspirasinya nonton dulu. Nonton. Terus habis itu kalau rambut alhamdulillah week yang lalu masih ada. Masih banyak. Baju mama. Bajunya baju mama. Blondie gitu ya. Yeah. Tapi kalau Gigi sendiri nonton film Barbie seneng enggak? Dulu seneng, sekarang aku lebih suka yang serem-serem gitu loh. Oh benar, berarti imajinasinya gara-gara nonton horor nih. Imajinasinya. Iya. Oke, okay, kalau Barbie, toko-toko Barbie, yang mana yang paling Keke suka? Ken. Oh Ken ya. Iya Ken, cowok gentleman gitu loh. Terus ada kotak-kotaknya. Bener gak itu kotak-kotak bajunya? Perut yuk. Oke. Tapi kalau Kiki, kalau sana, kalau toko ceweknya? Kalau ceweknya ya Barbie. Barbie-nya? Barbie-nya. Yeah. Barbie tuh ada nama-namanya gak sih yuk? Tahu kalau setau gue. Kalau ada Barbie Kumalasari itu yang mana? Gue nonton filmnya sampai gue ulang-ulang yuk. Kalau filmnya gue ulang-ulang, gue gak nemu Barbie Kumalasari. Kalau Barbie Kumalasari itu gampang, cuma satu. Yang fotonya suka di crop sama oma. Ini gue jujur ya. Dan itu ditunggu orang loh. Ini gue jujur ya. Gue waktu film Barbie ini keluar, jangan sampai ini Brownies ngambil tema Barbie, dia diundang nih ya. Jadi, ada yang bilang tamunya ini. Temanya Barbie. Gue dengerin minang tamunya satu demi satu. Oh aman. Bukan. Nah, kalau sampai dia hari ini dia bintang tamunya lo gimana? Gimana Barbie-nya? Kalau Keke jelas. Makeup influencer. Bener. Dan dia juga live pagi jualan gitu kan? Enggak, ngajarin aja. Tutorial makeup gitu. Yeah. Jelas ada manfaatnya. Lah aku malah ngapain? Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya ya. Ini dia. Sudah berdandan cantik Barbie, netizen mempertanyakan siapakah sosok Ken yang beruntung mendapatkan hati Keke. Ini cakep Ke. Filternya apa ini? Enggak pakai filter itu. Asli kalau yang di IG asli. Oh. Asli tega aja pakai filter orang berdandan cantik. Lo. Ini Rapunzel ya Ke? Rambutnya panjang tuh, Rapunzel. Barbie Rapunzel. Iya, Barbie kan ada yang Rapunzel. Oh iya juga sih. Enggak sih? Oh, Barbie ada yang Rapunzel ya? Iya kan, maksudnya kalau yang itu kan Rapunzel kan sejenis Barbie kan di filmnya itu kan? Iya enggak sih? Iya juga sih. Iya kan? Baru nanya dia, Barbie mana ngerti sih yuk? Putri Angsa, ada tuh Barbie Angsa juga ada. Tapi kok kalau dilihat-lihat akhir-akhir ini kayak adem-adem aja, nggak ada pejalan hati. Aku dijodohin ya, sama mama. Udah 6 bulan belakangan ini. Oh, lagi dijodohin sama emaknya. Iya, 6 bulan belakangan ini aku dijodohin. Tapi dirahasiain sosoknya sampai nanti benar-benar pernikahan. Kalau udah hamil aja. Udah nikah kamu? Iya, aku masih dijodohin, tapi belum nikah. Nah, nanti kalau misalnya aku udah nikah, punya anak baru. Nah, baru tak itu. Lagi pula anaknya tuh diem aja, udah kayak enggak tahu apa-apa, sosmed apapun enggak tahu dia. Oh, anaknya diem aja. Oh, kita jodoh. Masuk ke dunia dia nih, Oma nih. Ya, kita mulai masuk ke dunia dia nih. Masuk. Jadi gini, kan berarti kan kalau kita boleh taunya setelah kamu lahiran. Iya, udah nikah, udah punya anak. Nah, nanti aku kabari. Tapi kalau kamu nikah, kita tahu enggak? Aku masih pengen merahasiakan dulu. Oh benar, dirahasiain ya, Ke, biar enggak berisik ya, Ke. Iya, biar enggak berisik nih gosip-gosip, astagfirullahalazim. Ya. Tapi kan akhirnya gara-gara gosip, gara-gara berita, Keke jadi kuat kan? Iya betul sih. Ya, welcome to the jungle ya Keke. Pokoknya dunia selebriti begitu, paham kan ya? Yang nggak kita lakuin aja, bilang lakuin gitu ya.
Iya. Pusing gak? Oke. Nah, tapi gini, Kiki pernah gak ketemu sama Ken-nya langsung? Pernah di bioskop kan nonton. Nah, kalau ketemu sosok aslinya? Belum. Ayo. Kebetulan dia kan lagi tour. Tur kemana? Selama film ini berlangsung lagi study gitu, tour dia ke Indonesia. Wow. Ke Indonesia hanya brownies yang bisa mendatangkan. Eno habis ulang tahun, Oma. Eno ya, habis ulang tahun, jadi undang dia ke sini. Eno habis ulang tahun banjir duit ya. Kita panggil langsung, ini dia. Kenalin. Hai Oma, sehat. Bukan Oma. Om. Bukan Om. Kenalin. Iya. Bu Siska. Halo. Ken. Hai. Hey. Hai. Ken Tut. Ya. Bukan. Nama aku panggilannya Ken, nama lengkapnya. Siapa? Buna Ken. Fotonya coba di box yuk, Ken. Nama keke yuk. Yuk Ken. Masuk. Dari sini Ken, gak ada pintunya. Apa? Isora. Lompat. Ayo Ken. Ken. Mana di sini? Ken, sini. Kirain jamban, maaf ya. Oke, pose ya, ala-ala boneka ya. Oke. Okay. Ya. Satu. Agak crispy ya, Gugi? Crispy. Yeah. Gugi. Agak. Agak crispy. Bu Siska mau masak apa hari ini, Bu? Aku akan masak combro ya. Sebenarnya aku Ken, ini aslinya bukan dari Amerika. Loh, dari mana Ken? Dari Bali. Kok dari Bali? Ken kabare? Dari Bali saya. Ken, makasih udah ke Brownies ya. Jadi Ken tur berapa negara? Aku kebetulan cuma 3. Okay. Indonesia, Parung sama Condet. I'm sorry. Thank you for watching my movie ya. Ya. This is me. Mana itu? Ya, aku yang ngebangun setnya. Aku yang ngechat. Iya. Itu kamu. Aku kak, aku oh, itu. Okay. Aku lebih baik pandang itu aja ya. Oh gitu. Kayaknya nggak mirip. Ya. Kayaknya nggak mirip. Apalagi elu. Gue dimarahin sama Barbie. Ya udah, nanti kita kembali lagi ya. Kita istirahat dulu sebentar. Setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.